I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried. I woke up this morning, had a funny feeling. Last thing I remember, only more beautiful. So the sun came up, God, she had left me nothing. Where have all the good girls gone? Whoa. I woke up this morning, had a funny feeling. Last thing I remember, only more beautiful. Three months away, going back, but not the same. I don't want you to see me, 'cause I'm not what I seem. Always there, we're leaving, do we stay what we mean? Got the number five in the bloodline. Better dress up for the day night. For the day night, yeah. My daddy says that life.
such a fast. Selamat malam semuanya. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman di weekly class yang minggu ketiga ini di web development Google Developer Student Club. Gimana nih teman-teman kabarnya semua di weekly ketiga ini? Semuanya pada ngikutin dari awal nggak nih? Terus kira-kira gimana nih? Akhir-akhir ini kan kayaknya cuaca lagi nggak mendukung banget ya. Kadang panas, kadang hujan. Ada yang batuk nggak nih? Ada yang batuk atau pilek atau radang atau pusing, meriang? Boleh absen dong teman-teman, absen. Oke, aman. Yang lain gimana nih kabarnya teman-teman? Aman, alhamdulillah. Semoga semuanya yang ikut pada weekly ketiga di kelas web development ini pada sehat-sehat semua ya. Oke, mungkin kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar mau langsung aja nih belajar kali ya. Kita mau langsung lanjut ke materi. Mungkin boleh nih aku langsung serahin ke kakak materi di web development ini. Halo, halo teman-teman. Thank you udah mau join di sesi kita ya, sesi weekly meet, weekly GDSC ya, yang terakhir dari web, tepatnya divisi web. Week 1, 2 itu cukup luar biasa, sekarang week 3 gitu kan. Nah, week 3 kita dengan tema building backend for frontend. Mungkin teman-teman bilang kok aneh-aneh banget bahasanya alien-alien semua gitu. Tapi percayalah, ini bakal kalian harapannya ya, dengan bahasa-bahasa aneh ini kalian bisa menumbuhkan rasa penasaran. Apa sih itu back and front? Apa sih itu bla 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 segala macam itu bisa di searching lagi ya di Google tepatnya atau OpenAI atau AI-an lah ya. Pasti kan banyak teman-teman yang udah jago prompt-nya ya. Aku di sini mau tes share screen ya, share screen dari tadi. Masalah deh. Bentar ya. Aku izin share screen kakak, host, dan teman-teman ya. Okay. 30 menit. Siap. Oke. Aku mulai ya sekarang. Building web development, building back end for front end. Oke. Okay. Ah, sebelumnya terima kasih loh teman-teman di sini udah pada mau join dengan sore tadi tuh cerah banget gitu loh dan kayak enak gitu kalau malam malmingan gitu. Tapi teman-teman di sini merelakan waktunya untuk belajar di GDSC. Wow, itu keren banget sih. Applause untuk kalian, diri kalian sendiri ya. Respect gue juga. Kita lanjut ya. Kita dengan judul building back end for front end. Aku bisa lanjut. Sebelumnya kenapa sih dinamakan back end for front end gitu dulu kan. Jadi itu semua ada backgroundnya, ada latar belakang bab satunya. Jadi pada microservice arsitektur kita kan ngebahas microservice arsitektur ya. Terdapat sebuah fakta bahwa setiap service itu akan nge-expose endpoint-nya lebih detail. Maksudnya tuh kayak ini. User service, product service, comment service itu punya API atau endpoint-nya masing-masing. Betul kan? Harusnya kayak gitu. Nah, dengan begitu, mempengaruhi cara klien. Cara klien tuh misalnya web mobile, IoT, atau external API. Nah, service-service luar lah ya, yang mengakses service pada microservice. Sekarang teman-teman bayangin deh, dengan total 3 service, aku mau buka detail produk. Berarti otomatis aku butuh nge-fetch 3 inian. 3 produk sekaligus gitu. 3 service sekaligus. Itu kan sangat-sangat wasting time ya. Sangat dari sisi kode juga itu, waduh itu berantakan, nggak bisa bayangin. Jadi di setiap klien punya cara masing-masing. Ih, itu jelek banget ya ngelihatnya gitu. Hancur. Nah, maka dari itu waktu itu namanya disebutnya direct access. Sekarang karena berkembangnya teknologi, berkembangnya ya jelas pola-pola baru ya,
ada API Gateway, dan yang terakhir yaitu backend for frontend. Dan ini kita bahas di sesi ini. Gitu. Jadi ya dibuat satu pintu ya. Satu pintu itu disebut API Gateway. Tapi sebelum kita masuk API Gateway, kita masuk ke Direct Access dulu. Nah, dulu emang cara pertama yang sering banyak digunakan ya, walaupun itu bukan pendekatan terbaik, dengan mengakses langsung pada setiap service tadi ya, sesuai latar belakang. Biasanya setiap service memiliki suatu IP publik yang dapat diakses dari jaringan internet. Terkadang juga dengan satu IP publik terdapat dibedakan port untuk melayani setiap servicenya. Jadi ya udah kelihatan lah ribetnya tadi ya. Banyaknya IP dan port yang, waduh, nggak bisa bayangin kalau misalnya udah ada 100 service gitu. Luar biasa ya. Dan kurang lebih gambarannya tuh kayak gini guys, biar kalian teman-teman bisa lebih ngebayangin kayak gimana sih direct access gitu polanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa lihat sendiri teman-teman. Misalnya contoh mobile app itu ada 5123, web app juga 5123, itu ya ampun, lihat dari sininya, dari arsitekturnya aja itu udah ribet banget gitu. Walaupun kalau kita cuman punya 3 service mungkin masih bisa kita handle. Tapi bayangin kalau tadi 10, 20, 30. Waduh, itu udah kacau sih. Jadi adalah pendekatan baru namanya API Gateway. Setiap hal baru atau pattern baru selalu ada pro and cons ya. Nah, sekarang kita nge-solve itu. Ada namanya pola API Gateway. Simpelnya tuh API Gateway adalah suatu service yang dibuat khusus dan dijadikan sebagai pintu utama atau entry point dari dunia luar untuk masuk ke dalam service-service kita. Jadi kurang lebih dari setiap service yang ada itu dijadiin sebuah, ada satu service yang menangani semua pintu itu gitu, semua service yang ada, atau bisa disebut agregator ya, atau manajemen API-nya itu sendiri. Coba kita bisa next. Nah, di sini lihat ada pola API Gateway, dan inilah yang kita implementasi di GDSC web ini. Kalau kita lihat ya diagram di atas, itu request tuh datang dari platform atau dari web app, mobile app, mungkin IoT, mungkin external API. Kalau emang kadang pernah teman-teman nggak pakai API dari luar, nah ya kan, itu kan biasanya connect-nya ke gateway juga. Nah, API gateway itu dipisahkan tuh, lihat di situ ada satu ya, gambarnya kelihatan ya, API gateway ya, REST API gateway. Nah itu bisa dihandle semuanya. Jadi si mobile dan web itu cuman akses ke API Gateway, dan API Gateway ngurusin semua itulah, ngehandle 5123. Nggak terlalu rumit kan kayak yang tadi? Itu bedanya, tapi tetap ada plus minusnya. Sekarang teman-teman bayangin, kalau misalnya mobile app, web app, misalnya mobile app nge-request 1 juta, web app 1 juta gitu. Total 2 juta API Gateway, 2 juta request masuk ke API Gateway. Apa gunanya gitu? Setiap service kita pisah, tapi ujung-ujungnya masuknya ke API Gateway juga gitu loh. Kayak sama aja kalau misalnya ngedown di satu API Gateway servernya, semuanya mati dong. Ya kan logikanya gitu ya. Tapi kalau misalnya, enggak, maksudnya balik, kita balik lagi ke microservice sendiri. Jadi microservice ini mempecah semua web service yang ada ya. Jadi kalau misalnya requestnya jadi lebih kecil dan segala macam. Tapi ya balik lagi, di API Gateway ini kalau misalnya numpuk semua di sini ya, ya sama aja gitu. Satu mati, API Gateway mati, semuanya nggak bisa kepake. Walaupun setiap service yang ada masih bisa gitu. Sama aja gitu loh. Nah, muncul lagi lah baru. Namanya backend for frontend. Ini saat kita membagi tingkat API Gateway menjadi beberapa API Gateway, jika aplikasi kita memiliki beberapa aplikasi klien ya, itu bisa menjadi poros utama atau entry point saat mengidentifikasi beberapa jenis API Gateway, sehingga Anda bisa memfacet yang berbeda untuk kebutuhan setiap aplikasi klien. Nah, kalau udah kayak gini disebut polanya itu backend for frontend, di mana setiap API Gateway tadi itu ya, API Gateway tadi itu disesuaikan untuk setiap jenis klien, bahkan mungkin berdasarkan faktor bentuk klien dengan implementasikan kode adaptor tertentu yang di bawahnya memanggil beberapa layanan mikro internal atau microservice itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kita lihat. Nah, ini yang disebut back end for front end, atau disingkat yaitu BFF pattern. Jadi sebenarnya kurang lebih itu sama ya. API gateway, API gateway, API gateway. Tapi memang setiap API gateway, jadi itu dia punya klien, si mobile app punya API gateway sendiri, web app punya API gateway sendiri, dan eksternal punya API gateway sendiri. Nah, ini kurang lebih kayak gini.
Ya, kelihatan ya. Di sini harusnya itu udah kelihatan betul diagramnya, arsitekturnya jelas. Kalau kita menggunakan BFF pattern, kemungkinan ya ini adalah pola yang terbaru. Bahkan gue lupa ya kasih dokumentasi linknya, itu ada Netflix dan Spotify menggunakan pola yang kayak gini gitu, back end for front end. Nah, fitur dari API Gateway atau BFF itu apa sih? Nah, jadi fitur utama dari API Gateway itu yaitu autentikasi dan autorisasi. Mungkin teman-teman gimana ya kalau misalnya kita mau login ya, tapi sayangnya di web weekly web kali ini kita nggak implementasi autentikasi dan autorisasi. Intinya jika ada dua hal itu kita implement di API Gateway, di mana setiap service yang ini bisa apa enggak, boleh apa enggak masuk begitu. Nah, di sini ada load balancing untuk jadi load balancer, reverse proxy, biasanya disebut juga reverse proxy ya API Gateway ini. Ada respond caching, ada rate untuk ngelimit API itu sendiri ya untuk masuk ke endpointnya, dan aggregator atau yang tadi manajemen API. Nah, begitu kurang lebih. Nah, untuk itu kita nggak pakai lama, gimana sih bayangannya itu ngebentuk sebuah API Gateway? Sekarang kita masuk ke implementasi API Gateway menggunakan Node.js. Sebenarnya teman-teman bisa pakai A, B, C, D, bebas ya. Tapi untuk sekarang kita pakai Node.js. Nah, kita coba implementasi. Sip, aku coba stop share. Kita mulai implementasi. Mungkin teman-teman udah harus siap buka Visual Studio Code ya. Dan tentunya harus ada GitHub-nya juga. Maksudku Git udah terinstall di komputer teman-teman masing-masing. Oke, ntar ya. Aku coba share screen, screen satu ya. Karena kita mulai masuk kodenya, harusnya udah kelihatan ya di sini. Oke, mungkin teman-teman udah siap VS Code dan Git ya, karena kita bakal ngeliat kode Gitnya. Mungkin aku share ini ya, link chatbox di mana ya? Bentar, bentar. Kita nggak pakai, oh ya, kita pakai framework HappyJS, tapi nanti kita ada example code-nya, jadi kita langsung kode tanpa harus buat dari nol. Jadi kita tinggal ikutin aja. Oke? Okay? Kita masuk buat folder ya. Misal contoh API Gateway. Example. Okay. Saya coba langsung clone ya dari GitHub yang aku kirim tadi. Bentar ya. Oke, dengan Git clone. Tadi linknya kan aku udah kasih, itu bisa langsung diklik. Di sini ada kode, copy. Nah, kayak gini. Oke. Nah, seharusnya udah ada sih. Aku coba ini ya, copy di chatbox. Itu udah tinggal kopas ya. Oke. Kalau misalnya ada problem atau apa, bisa langsung di chatbox atau bisa di strike ya. Terus, kita masuk nih. Kita code. Kita masuk ke Visual Studio Code kita. Teman-teman kalau nggak pakai VS Code atau pakai editor lain, pakai Notepad ya silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting disamain aja kodenya ya. Kalau pakai terminal VS Code nggak apa kan Kak? Nggak apa-apa banget. Pakai Notepad pun nggak apa-apa. Aman kok. Oke, sekiranya udah ya. Ini aku gedein nih. Nah, di sini kita, aku sama teman-teman divisi web, Jo dan Aisyah bakal collab di sini ya. Jadi kita ikutin satu-satu aja. Teman-teman kalau harusnya kalau udah git clone itu udah kebentuk sebuah source folder.
Ya, yang kita udah siapin. Ada adapter, API, exception, migration, ya. Server.js-nya sendiri yang bakal ngebentuk API gateway-nya. Dan migration.js, ya. Ini buat teman-teman yang belum buat MySQL, ya. Buat table-nya, itu bisa di-migrate. Tapi untuk sekarang kita fokus ke ngebuat sebuah handlernya atau ngebuat request endpointnya. Yang pertama ya, aku langsung ngode aja kalau kayak gitu. Pertama yang kita butuhin ya itu kita butuh library Axios. Axios tuh kalau kalian baca ya teman-teman di dokumentasinya. Axios itu untuk nge-fetch ya. Oke, ntar tahan dulu ya. Tahan dulu, jadi npm install Axios. Nggak perlu. Ini kita kan udah punya package JSON-nya. Ini kalau teman-teman lihat di dependensinya itu udah ada happy. Kita pakai framework happy di sini. Ya, biar happy terus. Axios.env, MySQL, sama migrasinya. Jadi teman-teman itu bisa langsung npm i gitu. Kita install dulu. Oke. Okay. Jadi udah aman semua harusnya ya. Nah, aku bentuk sebuah satu folder yang not module. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bikin nih untuk setiap request yang ada pakai si Axios. Sebenarnya bisa pakai fetch native-nya JavaScript, tapi itu buang waktu ya. Yang ada aja kita pakai library-nya. Kita return, kita balikin axios.read. Ya, di sini kan udah di ini ya. Kita input di sini. Kita export axios.create. Di sini biasanya kita tuh dapet URL-nya. URL dari si endpoint-nya kita masukinnya base URL gitu. Buat teman-teman tolong ya di sini URL-nya itu gede. Kalau misalnya kita kecil itu ternyata waktu itu aku ngotak-atik error di mana nggak tahu taunya URL-nya kecil kayak gini gitu. Harusnya tuh kayak gini. Sesuai dokumentasi. Base URL. Nah, ini kita dapat base URL-nya dari sini. Oke. Okay. Biasanya kita kalau request ya, kita beri waktu. Waktu yang kita kasih yaitu misalnya 1 detik atau 2 detik lah. Tulis di sini. Time out. Oke. Okay. Time out itu nerima data integer. Sedangkan kalau kita ambil dari environment, time out ya di sini. Bentuknya string. Jadi kita harus convert dulu nih. Ya kan? Caranya convertnya parse int. Oke. Okay. Time out ya. Clear ya harusnya udah aman. Nah, udah sesimpel ini. Ngebentuk sebuah API-nya. Teman-teman jangan lupa juga untuk npm install. Oke. Okay. Aman ya, harusnya udah clear loh sampai sini. Karena nggak terlalu ribet-ribet banget kok. Sesimpel ini. Oke. Okay. Setelah ini, kita masuk ke handler comment ya. Nah, sebelumnya aku mau sedikit jelasin. Jadi karena kita pakai framework happy, mungkin sedikit strukturnya berbeda dari Express. Mungkin teman-teman di sini banyak Express ya. Tapi aku percaya kalau teman-teman belajar di sebuah platform namanya di coding, itu teman-teman pasti ke expose yang namanya happy.js gitu. Oke. Okay. Nah, ini kita bakal ngodingnya di sini. Tentunya sama Kak Nurhuda nanti di handle. Jadi kita punya 3 file di sini. Ada index.js, ada route, ada handler. Nah, route ini adalah yang ini. Path dari URL ya. Misalnya localhost 3000, product.id, user, user ID gitu. Product ID gitu. Nanti masuk nih ke handler. Handler add comment handler get comment by ID. Di sini kan bisa kelihatan ya. Nah, coba aku pisah sekarang. Nah, di sini udah kelihatan nih. Add comment handler masukin ntar ke sini. Ya, ini tipenya ntar objek. Handler dot add comment handler. Add comment handler. Ntar di sini nih. Sama halnya kayak get comment.
dan delete comment. Nah, itu gimana tuh untuk menyatuinnya? Nah, kita punya folder index.js. Nah, index.js sendiri kita bakal minta nih require handler dan route. Nah, sesuai dokumentasi happy.js, happy.js itu sifatnya plugin. Jadi kita bentuk dulu pluginnya nih. Kita kasih nama komen, ya kan? Versi 1.0, kita register. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung di sini apa, tapi intinya fokus ke sini dulu. Const comment handler, kita buat nih, kita bentuk class ya. Kita bentuk objeknya, kita buat bentuk bisa disebut instant kalau teman-teman. Nah, ini ya, instant. Oke, di comment handler. Nah, ini OOP banget nih. Buat teman-teman yang kuliah semester 2, 3, 4 ya. Itu kalau nggak salah ada OOP harusnya. Pemrograman berorientasi objek. Dan sepenting itu. Oke. Nah, kita tambah. Nah, nanti di sini comment service-nya ada di sini nih. Oke, ada ya comment service. Ini kepake nih ntar. Server, root, root. Oke. Root, comment handler. Nah, comment handler kan bentuknya ada objek ya. Nah, dia masuk root nih, root tok. Nah, di sini dia, handler, add comment handler, handler. Nah, masuk ke sini. Karena bentuknya udah objek, ya kan? Tuh. OOP itu. Awalnya pusing emang. Tapi ini bakal mempermudah kalau kalian mau masuk ke, kalau pernah dengar namanya clean architecture, itu betul-betul pakai OOP. Tapi kalau memang kita punya banyak sekali service dan request, ya, use case sebutannya, itu membantu banget, beneran. Oke, mungkin di sini bisa aku serahin ke Kak Nurhuda ya. Bisa dilanjut di aku push dulu ya. Oke, aku push nih ke git yang tadi. Sorry. Git. Ada. Kita commit dulu nih, biar kita bisa dioprek sama Kak Nurhuda. Tadi apa yang kita ubah? API. Kita push deh. Nah. Oke. Okay, aku mungkin bisa lempar ke Kak Nurhuda. Apakah Nurhuda ada? Halo. Aman-aman. Aman. Oh, oke. Bisa aku lempar ya, Kak? Boleh. Sip. Aku izin stop share ya. Makasih Kak Isal. Sekarang lanjut ke aku nih. Izin share screen dulu. Siap. Udah kelihatan ya ini. Iya. Udah kelihatan, Jo. Oke, tadi sampai di sini ya. Nah, tadi kan yang udah dijelasin sebelumnya sama Kaisal juga. Nah, jadi di sini tuh kita ngebuat dari handler ini yang kita bakal buat itu nerusin requestnya si API gateway ini ke service-service yang udah kita buat kemarin. Jadi yang kayak kemarin kita udah ngebuat comment service produk sama user nih. Terutama yang aku buat kemarin comment sama user. Yang pertama kemarin kan user. Nah, kalau teman-teman ingat tuh kemarin kita tuh ada ngebuat 4 endpoint di user. Jadi ada add, ada get usernya juga, terus delete sama kedua. Oh, yang ini mestinya register. Jadi di sini tuh kita bisa mulai aja. Jadi buat narusin request yang udah kita ke service yang udah kita buat kemarin, kita tuh bisa ini aja apa langsung pakai user service yang udah dipanggil tadi. Nah, user service ini dapatnya dari mana?
yang tadi udah dijelasin ya, dari service itu bisa diambil dari dependency injection yang udah diambil dari apa itu namanya package ya, kalau di HP itu plugin, plugin kalau di HP. Nah, diambil dari sini. Tuh, jadi diambil dari sini dimasukin ke belum ditambahin nih. Ntar mungkin ditambahin. Jadi ntar ini dapat kita dapat user service yang isinya tuh sebenarnya cuman Axios adapter ini. Oh, belum di getpool ya? Oh, jadi kita getpool. Dan belum berubah. Nah, isinya Axios ini yang udah tadi dikerjain sama Faisal. Jadi karena ini user service ini isinya udah Axios dan path-nya juga udah relatif terhadap service kita, kita tuh bisa langsung ambil aja nih, misalnya data yang kita mauin ada di endpoint mana. Jadi kita bisa panggil user service-nya ini kayak gini. Ini kan isinya udah Axios. Nah, di Axios itu bisa langsung kita taruh aja yang isinya itu fungsi dari metode yang bakal kita gunain. Karena kemarin kita buat register ini pakai post, kita bisa langsung aja post ini terus ke slash. Nah, buat nerusin isi dari bodinya si endpoint ini kan kita udah punya request nih. Nah, request ini kita bisa ambil aja nih payloadnya. Jadi request payload ini kita terusin aja ke Axios-nya. Nah, setelah dapat bisa langsung kita lempar aja nih hasil dari respon si Axios ini atau dari service ini. Kita bisa lempar langsung jadiin respon dari API gateway ini juga. Jadi bisa return a.respon. Dari si user yang kodenya itu, nah sebenarnya sih sampai sini sih udah cukup sih. Nah, tapi misalnya service ini mati nih, kita harus tahu nih. Jadi kalau service ini mati, nggak bakal ngebuat error service-service yang lain juga. Jadi kita bisa pakai try catch aja buat nangkep errornya. Try catch ini. Error. Error. Kita bisa panggil fungsi error check yang udah dibuat. Udah kita jadi di sini kita cuman nerusin request yang dari API gateway ini ke service yang udah kita buat kemarin. Ini buat endpoint yang pertama. Nah, buat endpoint yang berikutnya rata-rata sih sama ya. Jadi kita bisa copy saja dari sini. Kita copy saja. Nah, bedanya nih di getUser by ID handler ini, kalau kita lihat di rootsnya juga, nih getUser by ID handler ini kita punya parameter ID yang harus diterusin juga ke si servicenya user service ini. Jadi kita bisa ambil dulu dari ID-nya itu. Langsung buat ngambil dari parameternya. Di URL tadi. Dari sini kan kita udah ada ID-nya nih. Nah, baru kita bisa taruh di sini ID-nya. Bisa langsung di join aja atau bisa pakai formatting string dari JavaScript-nya. ID ini bisa apa di concat aja juga bisa.
Sisanya sih sama sih, jadi kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Jadi app handler ini bakal nerusin request-request dari kita gitu. Kayak gini, ini metodenya delete. Oh ya, ini metodenya get ya. Ini kita ubah aja di sini get. Terus kalau yang delete kita sama juga ini delete copy paste aja ya. Add, karena di sini juga punya di yang bawahnya get slash copy paste yang ini aja. Cuma di sini metodenya get. Oke, sampai sini sih seharusnya service ini udah bisa dipakai ya teman-teman buat ngerusin dari API Gateway ini ke request. Nah, kemarin kan aku juga ada buat yang di comment service, jadi sekalian aja kita buat juga. Kalau ini cuma 3 poin ya, bisa di copy aja nih dari yang user ini juga. Sebenarnya sih kalau yang punya aku cuma hampir nggak ada hubungannya sama service lain, jadi loosely coupled gitu. Jadi lebih mudah lah, cuma narusin dari request yang masuk aja ke service yang kita udah buat kemarin. Jadi ya kira-kira codingannya hampir sama. Ini kita lihat dari rootnya, yang product ID sama user ID. Kita bisa nih dari sini. Oke. Tadi nih, oh ini. Oh, iya. Yang ini bisa pakai template ini aja langsung. Ikutin dari ini produk ID sama user ID. Biasa. Jadi kita cuma nerusin aja. Nah, ke bawahnya juga rata-rata sih sama. Kita ini nah, kita ngikutin rootnya. Ini post yang tadi atas yang mau get. Ini product ID. Kalau ke get comment ini jadi doang, dan terakhir ada delete. Delete ini sih comment ID ininya, metodenya delete. Oke. Nah, ini seharusnya ini udah bisa sih dipakai buat nerusin request ke API Gateway ini atau backend for frontend tadi ini ke service yang udah kita sediain kemarin. So, mungkin dari sini bisa kita terusin ke Kak Aisyah ya. Kita push dulu aja. Lo passwordnya pakai ini.
Ah, nggak bisa di-push nih. Mungkin bisa lanjut ke Kak Aisyah dulu kali buat ngoding, ntar kita pupus sambil coba. Gimana Kak Aisyah, udah siap belum? Makasih Kak Jo. Kita lanjut aja ke Aku izin stop share ya. dengan saja. Oke. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke. Gimana? Share screen aku udah muncul belum? Udah aman, sah. Okay. Tadi kita sama Kak Jo udah buat adaptar untuk komen sama usernya. Di sini aku mau lanjutin untuk produksinya nih, teman-teman. Di produk sini kita punya beberapa kayak misalkan ada add products, terus ada get product, ada get product berdasarkan ID. Terus kita juga nanti bakal buat untuk delete produk berdasarkan ID-nya. Oke, mungkin langsung aku mulai aja untuk codingannya. Yang pertama kita buat dulu di sini untuk block trackage-nya supaya nanti dia kalau misalnya ada service yang bermasalah dia nggak down. Sini kita ketikin cons, variabelnya itu produk. Wait, is objeknya di sini yaitu product service. Metodenya karena dia itu add product, jadi kita pakai yang namanya post. Rate-nya kita kasih slash dan request dot payload. Oke, jadi di sini artinya wait itu kita nunggu nih. Kita nunggu hasil panggilan dari si asynchronous dari metodenya post ini ke objek product service yang nantinya datanya ini bakal dikirimin melalui si request payload gitu ya, teman-teman. Di mana nanti kita bakal mengembalikan gitu sebuah respons di mana dia bakal nampilin si produk datanya kalau dia sukses gitu ya dengan code-nya yaitu 201. Kalau misalnya dia ada error gitu, dia bakal masuk ke block stage-nya ini. Error. Terus di sini kita panggil fungsi error check. Kita panggil okay. Nah, ini untuk buat si add produknya. Sebenarnya gini aja, teman-teman. Jadi, dia bakal tadi dia bakal nunggu
si hasil asinkronus tadi method passnya ke object product service, nanti dia bakal masukin nilainya ke variable produk. Kalau dia berhasil, dia bakal nampilin data produknya, tapi kalau enggak dia bakalan ke blockage dan nampilin errornya gitu. Sesuai dengan routes di sini, path-nya itu slash dengan metodenya post. Sampai sini, apakah ada problem teman-teman? Kalau nggak ada, aku bisa langsung lanjut aja. Mungkin aku lanjut aja untuk yang kedua, yaitu untuk get produk. Get produk. Ini get produk kita bisa ketikkan aja. Sini kita buat breakage-nya lagi. Terus di sini kita cons datanya itu data products. Data products with product service gitu ya, product service. Product service metodenya get karena kita mau ngambil data. Slash. Kedua di sini kita get data produk ini kita mau nampilin juga si user produk, user ownernya gitu kan. Kita buat user ownernya, kita tampilin juga. Jadi di sini kita buat cons, sorry, get owner product, get owner product, sini kita panggil ownernya itu berdasarkan ID. Kalau berdasar oh ini kurang bis teman-teman, panggil berdasarkan ID di sini kita cons lagi itu datanya user. Wait, this objeknya itu user service, user service. Kita get dia berdasarkan ID. Kita get dia berdasarkan ID. So, terus kita kembalikan dia dalam bentuk nama lengkap dari si ownernya. So, jadi di sini jadi di sini kita yang pertama kan kita panggil data produknya dengan metode get, dengan metode get, dan nanti kalau udah datanya udah kesimpan dimasukin ke variable productsnya itu. Terus yang kedua kita deklarasiin lagi nih get owner productsnya buat ngambil dari parameter ID
dengan metode get juga kepada si objek user service-nya ini. Terus kalau misalkan dia udah dapat nih data berdasarkan ID, maka dia bakal ngembaliin berdasarkan nama lengkap dari si ownernya. Tuh. Nah, sekarang kita buat sebuah responnya. Ada sebuah responnya. Sahabat di sini statusnya yaitu sukses. Terus untuk data nih, untuk data kita bakal ngegabungin si produk sama si usernya tadi gitu kan, data produk sama data usernya. Promise all di sini products dot data dot map. Sini kasih produk. Terus di sini untuk owner ini kita panggil get owner produknya user ID. Oke, jadi maksudnya di sini adalah tadi kita kan ngambil data berdasarkan produknya dulu nih, terus kita manggil data user berdasarkan ID, habis itu kita kembaliin nilainya kalau emang user ID-nya ada, kita kembalikan dalam bentuk full name atau nama lengkap si ownernya. Terus di sini kita gabungin nih. Kita gabungin jadi serangkaian panggilan asinkronisnya ini dari get owner produknya. Jadi kita gabungin. Jadi setiap array produknya ini bakal kita masukin si user ID-nya gitu. Guys, jadi fungsi mappingnya itu dia buat menggabungin si datanya. So, terus di sini kalau misalnya dia sukses, dia kasih code-nya 200. Code-nya 200. Tapi kalau misalkan dia ada error, jadi dia bakal masuk ke blockage. Dia bakal masuk ke blockage sama kayak tadi fungsinya error check, terus dia panggil dengan argumen error. Terus ini untuk get produknya terus sih. Gimana sampai sini, apakah ada masalah dari teman-teman? Aman kali ya? Oke, aman. Siap. Aku lanjut aja ya ke yang ketiga nih. Kita buat get product berdasarkan ID.
Kayak di sini sebenarnya sama sih merk-merk. Jadi kita bisa copy aja guys di atas. Es nih. Kita copy dari get product. Oke, di sini di product ID itu kan sebenarnya kayak detail produknya gitu kan. Jadi kita bakal manggil tiga service nih di dalamnya, ada user sama ada si comment. Kalau tadi kita di get kita cuma product sama user aja, di sini ada produk, user sama comment. Jadi di sini kita tambahin untuk si komennya. Cons data comments like this. Objeknya comment service, methodnya get. Dia bakal manggil berdasarkan ID. Dipanggil berdasarkan ID. Okay. Sini kita panggil produknya, comment service-nya, sama si usernya, objeknya itu kita owner produk. Cuman di sini responnya kita hapus dulu kali ya. Buat lagi objek buat ngegabungin ketiganya gitu kan, kita pakai map produk yang produk data. Terus di sini owner made panggil objeknya cat owner produk. Terus di sini produk dot data dot user ID. Untuk comments, di sini comments berdata, terus kita map si komennya ini. Ya, artinya itu apa sih? Jadi untuk map produk ini, di sini kita bakal ngegabungin si data produknya tadi, terus ngegabungin si fungsi get owner produknya sama si data komentarnya. Itu kan. Terus di sini kita kan nambahin yang namanya property comment nih, terus kita masukin ke objek map product kan. Nah, nilainya ini nilai hasil si mapping dari setiap objek komentar, ya setiap objek komentar dalam array si comment data gitu teman-teman. Yang lebih penjelasannya gitu sih. Terus kalau udah kita buat respon di sini. Kita buat respon di sini. Kalau misalkan dia sukses, berarti statusnya adalah, kalau misalnya dia berhasil, berarti statusnya sukses gitu. Terus dia bakal nampilin si data dari map
produknya itu tadi. Code-nya 200, kalau misalnya dia error, dia bakal ke blockage-nya. Sama kayak tadi. Gitu. Jadi sama kayak get product, cuma bedanya kita tadi nampilin comment, terus kita buat satu object map product, terus kita gabungin datanya. Dimana kita gabungin kalau misalnya user berdasarkan ID, terus kita gabungin juga si array comment-nya ini ke dalam object comments gitu, kurang lebih. Oke, sampai sini apakah ada masalah? Nggak kekejar kamu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman. Tinggal kita buat satu lagi sih untuk di lab-nya. Suara aku kedengaran jelas kan ya? Oke. Sing kak, sing gimana tuh? Oke. Ya udah, nggak apa-apa, nanti ada ininya kok, rekotanya. Ada kitabnya, lanjut ya yang terakhir buat di lab. Ya, buat di lab, yang terakhir buat di lab tuh berdasarkan ID juga, kan? Jadi, di sini kita cons ID parameternya request dot params. Kita buat block try catch-nya lagi. Cons di sini pada produk weight this product service objeknya metodenya delete. Ini kita panggil dia berdasarkan ID. Ini berdasarkan ID. Sebenarnya udah sih, jadi kita sini ada objek product service, kita dia berdasarkan ID, terus tinggal kita kasih responnya. Run. Response. Tool. Data. Kalau dia berhasil, dia bakal ngampilin code-nya tadi 200. Kan, tapi kalau misalnya dia gagal, dia bakal ke blockage. Error, cek. Ngampilin errornya. Itu guys untuk si handler dari produknya tadi. Yang pertama tadi add product ya kan. Terus yang kedua tadi kita buat get product, kita nampilin data produk sama data usernya. Kita ambil berdasarkan si ID, terus kita tampilin dia berdasarkan nama lengkapnya gitu kan, nama lengkap si ownernya. Terus untuk get product ID di sini kita nampilin tiga servisnya tadi dari produk, komen sama si ownernya tadi, usernya.
Kita tampilin si komen sama usernya berdasarkan ID juga. Habis itu untuk delete kita hapus berdasarkan ID juga gitu guys, sesuai sama rules yang udah dibuat sebelumnya tadi kan. Yang pertama metodenya post, path-nya slash, terus untuk menampilin datanya kita pakai method get. Terus buat nampilin data berdasarkan ID-nya, di sini method get berdasarkan ID parameternya, terus buat delete produknya dia method delete dengan parameter ID. Itu aja sih guys untuk handler dari produknya. Mungkin buat testingnya mungkin bisa ke Faisal. Halo, halo, masuk. Oke, udah ya? Bisa. Udah, masuk, masuk. Full stop Enggak, share. oke, sip. Ya, oke, thank you, Syah. Ya, guys, kita baru selesai tadi product service, user, sama komen ya. Oke, sekarang kita coba bentuk atau kita build tiga service itu, atau tiga handler itu. Quizzes and screen untuk kita lanjut codingnya. Buat teman-teman, bisa langsung di pull ya kodenya. Tadi kan harusnya connect ke GitHub semua. Oke, aku coba share screen ya. Masih 23 menit. Oke, masih banyak ya harusnya. Nah, aku minta tolong Kak Aisya di push ya kodenya ke GitHub. Aku udah add collaborator juga tadi. Ya, bentar ya, Kak. Oke, okay. Man. Lanjut ya guys. Kian emang rada banyak ya sebenarnya. Tapi namanya PA Gateway nggak ini kok. Nggak banyak-banyak banget karena kita tinggal minta aja. Tinggal minta request ya ke setiap service yang ada kan. Coba aku coba git. Full ya. Oke, okay, already up to date. Nah, memang belum di-push ya nampaknya. Jadi untuk komen udah dihandle oleh Kak Jo ya. Comment service, post, product, request, pilot. Jadi request that pilot ini adalah body request dari si komennya ini. Misal komen ini butuh apa sih? Nah, ini request pilot. Nah, ini sisanya kita nggak perlu tahu nih yang dilakukan comment service itu apa. Sama hal ini juga. Kita nggak perlu tahu gitu. Yang kita tahu ya cuma URL dari linknya aja. Gitu. Sama halnya semuanya. Nah, handler juga ya. Product. Dan users juga. Tapi memang agregatornya itu paling banyak atau manajemennya itu di product. Karena kan product itu butuh tiga service sekaligus ya. Nah, ini disebut komunikasi langsung atau synchronous communication di backend di API gateway-nya ini. Karena ada dua macam komunikasi, tapi kan kita pakai komunikasi synchronous, nggak pakai asinkron. Kalau pakai asinkron lebih canggih lagi. Tapi kita nggak bawa itu di sini karena lalu ini masih ke sana masih cukup jauh gitu. Oke, kalau Aisyah belum push ya, lagi ada problem, kita bisa lanjut aja ke server.js, teman-teman. Oke. Kita siap ke server.js ya. Udah aman harusnya. Yang jelas kita harus minta nih, kita harus import dulu dari semua user yang ada, atau maksudnya semua service yang ada, kayak API, user, product, ini handlernya. Kalau misalnya kita klik control, kita klik ini ke sini. Nah, ini modulnya kemana nih? Nah, kita klik. Nah, oh ternyata ke sini. Oke, okay, aman ya. Klik kontrol lagi. Klik. Oke, okay, aman. Oke, okay, ya. Komen. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, harusnya udah aman ya. Di sini, handlernya. Ya, service handler yang menangani dari setiap service yang ada. Di sini, kita bawa namanya service-nya. Nah, API, API. Tadi kan udah ya. Kalau klik kontrol nih di sini ada nih. Nah, dia dapat dari base URL-nya ya. Maksudku dari Axios-nya.
Nah, oke. Tuh. Jadi kita nggak buat kode berulang ya. Nah, happy sendiri, kita kalau lihat dokumentasi untuk ngerannya kita pakai kode kayak gini kurang lebih. Happy.server, di kita minta host, port, rootnya apa, course-nya apa, gitu. Ini untuk sekarang masih bisa diakses ke dari semua domain. Oke. Ini untuk aksesnya nih, course-nya. Server.root, nah ini juga masih harusnya di kalau di pool ya. Itu masih ada. Oke. Ini kalau misalnya kita masuk, dia sukses, hello gitu. Nah, kalau misalnya method ini ya, methodnya kan get, kalau methodnya bintang dan pet-nya juga bintang, any, ya kalau misalnya nggak ada gitu, pet-nya nggak ketemu, kita kasih 404 error atau URL not found ya. Oke. Okay. Nah, lebih kayak gini. Kita lanjut. Nah, server.x on pre-respond. Nah, kalau teman-teman di happy.js, kalau teman-teman baca dokumentasi ini, salah satu handling error itu kayak gini dia. Jadi sebelum pre-respond, responnya apa dulu? Kalau misal responnya error, ya kita langsung ngasih tahu error. Jadi tidak perlu dibuat semua di handler. Bayangin kalau misalnya waktu itu aku nyoba pakai Express. Itu banyak banget untuk nge-handling errornya. Kalau misalnya si happy, cukup seperti ini aja. Tapi memang kita mainin di sini sekali lagi, kita buat kelas server errornya dulu. Tapi belum sampai situ. Kalau misalnya intinya, kalau misalnya nggak error, dia return. Dia langsung lanjut gitu. Nah, coba kalau misalnya kita lihat handling errornya gimana sih, exception-nya. Klik server error. Nah, kita buat sebuah objek server error, extend dari error ya. Bawaannya si JavaScript node. Konstruktor message status code 500, ya kan? Kalau masalahnya 500, artinya ada yang error di internal server. Nah, ini HTTP status code ini teman-teman harus pelajari juga nih. Bisa dilihat di WordPress, bahkan WordPress tuh ngasih tahu, dan beberapa web tutorial programming itu HTTP status code itu harus teman-teman ngerti ya. Di sini gateway nih. Nah, bad gateway kita kasih kode namanya 502. Oke, okay, not implement 501. Server error pas 500 ya. Service timeout 504. Service unavailable 503. Nah, misalnya teman-teman gini. Si service users mati. Nah, ntar ini yang ke run gitu. Ini yang ntar ke block atau masuknya ke sini nih. Jika kode 503. 503 artinya service unavailable. Ya. Jadi, service-nya tuh lagi mati. Entah mati, entah kenapa gitu. Intinya nggak bisa diakses. Kalau service timeout misalnya, ini kan tadi kita di sini ya. Di adapter API JS kan kita masukin tadi kita pengen 1 detik. Nah, kalau misalnya nggak lebih dari 1 detik, ntar yang ke bawah nih, si timeout nih, tek gateway timeout gitu. Jadi kita nggak nunggu loading lama betul gitu kan. Jadi kita matiin di situ, kita timeout. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Ini semua dari happy aja. Semoga teman-teman pusing ya di web backend microservice ini. Banyak banget stack baru gitu. Dari pakai Go, ya tadi. Pakai Laravel, pakai apa tuh? JavaScript Express, ya. Node Express, ini pakai Node Happy gitu. Banyak banget multi-stack ya sebutannya. Ya karena memang kita kan yang kita fokuskan konsep dari microservice-nya itu sendiri. Yang artinya setiap service atau setiap stack bisa gitu. Ini yang disebut agnostik, salah satu cirinya. Agnostik, agnostik framework. Jadi bisa pakai apa aja. Kalau emang expertise-nya di situ, kenapa harus maksa pakai JS gitu kan? Oke, sekarang kita ngeregister setiap handler yang ada. Ya, kita konekin nih dengan users atau endpoint yang ada gitu. Kita langsung code ya kalau gitu. Harus teman-teman ngeliat ya, gede ya ini harusnya. Oke. Yang pertama sebenarnya kurang lebih itu sama. Kayak kayak gini. Intinya tuh kita cuma nambah plugin-plugin aja gitu. Oke, ini kayak kurang lebih kayak gini persis. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Ini kan bentuk array. Kita kan punya beberapa service tadi ya. Tapi kita taruh array nih di sini. Nah, kita bentuk objek. Kita bentuk objek. Nah, ini objek nih masuknya.
Di dokumentasi API sendiri, kalau misalnya kita mau nambah sebuah sebutannya objek atau plugin nih sebutannya. Nah, tulis plugin di sini. Plugin tadi kan pluginnya apa di sini? User ya, handlernya kita masukin. Okay, users. Okay, ada. Kita terima option. Nah, di sini sebenarnya baca option. Option pass to the plugin during registration. Nah, kita ngepas sebuah objek ke sebelum register gitu. Okay. Di sini udah dokumentasinya nih. Masukin option di sini. Option. Masukin apa sih? User service. Nah, okay. Di sini kita kasih root opsi ya, biar enggak ngulang-ulang. Kita pakai prefix di sini users. Jadi, misalnya API gateway .com/users-nya, jadi fokus ke si service users gitu. Kayak harusnya udah aman ya. Kayak gini doang, simple. Diminta user service, ya kan? Di sini ya, tuh user service. Dan kita masuk plugin users, ya kan? Ke sini ya. Nah, coba ini aku buka ya. Name, version, register, asynchron, gitu-gitu. Oke. Kurang lebih kayak gini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ya, aku coba di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini sama. Sebenarnya ini kurang lebihnya sama. Nanti, misal kalau misalnya method, path, ini root nih. Lihat nih, ini root. Oke. Kita lihat. Sama, method, path. Oke, handler. Oke, sama ya. Nah, kita bisa lihat di sini user handler. Contoh, masukin deh handlernya di sini. Asinkron. Nah. Tuh, sama, udah. OOP. Simple. Gitu. Kalau misalnya kita buka ya. Kayak gini kurang lebih jadinya. Nah. Oke. Okay. Saya lebih ke gambar ya, teman-teman. Sekarang kita simpel kan, kita kopas aja udah. Plugin. Di sini apa sih yang kita perlu, yaitu product handler ya. Products. Si produk itu butuh user service ya. Dan product service, okay. Comment service. Kita lihat di sini, kita lihat di produk. Kita lihat di indexnya. Apa sih yang dia butuh itu? Oh. Ternyata yang dia butuh itu ada user service, okay. Product service dan comment service. Nah, di sini kelihatan tuh, ya kan? Ada users, product, comment. Oke, okay. Harusnya gitu ya, udah aman. Coba kita lihat-lihat dulu. Nah, oke. Kenapa ini kayak gini? Kita bisa langsung coba new product kekecilan ya, mentok jadinya. Nah, product, comment, tuh balik lagi semua ke sini. Kita buat objek yang kita bungkus namanya itu ada user service, product, and comment gitu. Karena si product kan butuh ini semua. Product, comment, users gitu. Nah, oke, aman ya harusnya. Setelah itu, kita masuk ke comment. Comment kita cuma perlu berapa service tadi? Ya kan? Comment. Comment itu cuma butuh, ternyata cuma butuh comment service. Ya udah, kita sesuaikan lagi di sini. Comment service. Nanti kalau misalnya kita mau butuh user service, kita tinggal tambah, gampang. Gitu. Nah, ya kan? Kita rootnya apa sih ini? Comment berarti. Comments. Dan di sini yaitu product. Jadi gini, prefix product. Kita lihat di sini kan rootnya itu wait. Berarti gini, product /id/id gitu kan. Kalau gini nih comment biar lebih kelihatan ya. Comment root. Nah, ini rootnya comment ya. Jadi comments slash product slash user. Nah, ini lanjut nih comment product gitu. Simpel lah gitu ya. Nah. Oke, okay. Sekarang seharusnya udah oke. Okay.
Kan kita juga baca ya, kalau kita lihat await server start gitu. Console log kita lihat, oh always running on, API gateway running on, user running. Nah, ini semua kita ngambil dari dot environment-nya. Nah, kalian bisa buat dot environment. Ini kan kita tes di lokal ya, jadi kita pakai dot environment kayak gini. Oke. Tadi benar ya. Teman-teman, kalau emang ada yang mau ditanya, bisa langsung di-strike atau ada problem. Oke, harusnya udah aman. Jadi gini guys, kita tuh kebetulan udah ngedeploy setiap service yang ada. Jadi kalau mau teman-teman langsung tes, silahkan. Ntar ya, kodenya aku kirim semua di mana? Chatbox ya. Ya kan kita minta nih API, nah, gitu kan. Sekarang kita coba INV-nya. Kita tulis semua ini kan. Nah, teman-teman buat API Gateway atau semuanya itu aku taruh di chatbook ya. Yang kita masukin di .inv-nya. Nah, itu semua tinggal dikopas. Nah, karena kita udah ngebuat sebuah public domain, jadi teman-teman nggak perlu ngerun setiap service yang ada karena menurutku berat ya. Jadi kita udah public duluan nih, kita udah punya kodenya. Sebenarnya nggak boleh kita expose publicnya apa setiap service yang ada gitu, tapi kan karena kebutuhan learning ya, jadi kita deploy. Nah, usersnya tuh berarti yaitu ini, ntar aku share ya semuanya. Sini HTTPS ya. HTTPS API users. Sini kita taruh. Nah, ini dia. Ini public domain. Maksudku yang diekspos ke public. Seharusnya nggak boleh sekali lagi gitu. Nah, teman-teman bayangin kalau pakai metode yang pertama. Kita selalu pakai tiga service di setiap klien. Aduh, itu ribet banget. Coba. Ini produk ya. Oke. Okay. To comment. Ntar teman-teman juga bisa kepoin sedikit soal API Gateway yang kita udah expose. HTTPS. Nah, ini setiap domain yang ada ya. User, product, aku coba kopas. Nah, itu bisa langsung di ini ya. Di up. Maksudnya aku taruh di .inv teman-teman. Nah, setelah itu, ini udah dapet nih semua nih HTTPS. Kenapa HTTPS? Karena kita hostingnya di railway. Di railway emang kita di langsung dikasih HTTPS ya. Secure langsung. Kita taruh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin internal network atau private network, kita taruh. Kurang satu HTTP gitu. Harus udah aman semua nih. Sekarang, kita lihat dulu. Apakah Aisyah sudah nge-pull? Maksudku nge-push ya. Oke. Ini kita bisa langsung ini ya. Coba aku git pull dulu. Wih, udah ada ya. Coba handler. Aman. Aisyah udah nge-push. Berarti teman-teman yang ketinggalan bisa langsung di-pull aja. Aku pun tadi baru pull ya. Nah, sekarang aku mau coba push. Oke, kita langsung. Kita udah commit, git push. Bentar ya. Live good. Nah, seharusnya udah aman ya, teman-teman. Aku udah push semua, teman-teman bisa langsung pull itu udah langsung dapat full source code-nya untuk API Gateway ini. Sekarang kita coba npm ya. Kita kan lihat ya, package JSON-nya tuh apa sih untuk start ya. Jangan deh kita tes dev dulu npm run dev. Apa nih?
Aduh. Biasa kadang ada aja memang. Gimana tuh? Sepertinya ada konflik di bagian produk ya. Ya aman sih. Nah, biasanya ini sedikit berantakan memang kalau misalnya kita push and pull. Nggak ada ya. Nah, tuh kan. Nah, ada masalah nih di sini nih. Kalau misalnya gini kita accept current change aja. Oke. Okay. Kita tuh hampir lupa ya masukin timeout-nya tuh berapa. Oh, kalau notemon-nya belum diinstal ya ini aja. npm i notemon gitu. Terus slash g global. Coba. Bentar. Dengan kita kasih timeout ya. Jangan lupa teman-teman di sini di .env-nya timeout juga. Ya, yeah. npm i notemon min g. Nah, itu global tuh installnya. Oke. Okay. Gitu aja sih, simple. Kita juga udah kelihatan di terminal ya. Ini aku gedein deh. Bahwa running on localhost 5000 dan service running on user service, production, product service, and GDSJ weekly comment ya. Oke. Okay. Nah, itu harusnya udah ada. Sekarang kita coba ya. Kita masuk ke localhost 5000. Caranya dengan masuk ke web. Nah, ini teman-teman udah ada datanya ya. Karena kan kita ngambil ke database yang ada di server ya. Coba localhost 5023. Bisa nggak? Nah, di sini udah teman-teman kelihatan ya. Kita get-get aja sekarang ya. Nah, apakah microservice-nya berfungsi dengan baik? Kita kan nggak tahu ya, ada aja error pasti. Tapi kita coba. User localhost 5000, coba misalnya products. Kan? It's product. Nah, ya kan? Nah, ini ngambil semua ke service si product. Contoh, kita mau buka dengan ID 28. Nah, kan? Komen nih. Nah, di sini ada komen nih. Komen itu ngambilnya dari mana sih? Tadi udah dijelasin sama Kak Aisha. Komen itu kita ngambil dari komen service yang ada di sini. Ya. Wait, di sini ya. To get product by ID. Nah, kita ngambil komen dari service komen dengan ID berapa gitu. Coba kalau teman-teman kepo otak-atik ini bisa. Komen tadi dengan produk ID. Kita kan pakai produk ID 28. Nah, sama kan? Tuh. Seharusnya hal-hal kayak gini tuh nanti kita private. Tapi karena untuk learning purpose, jadi kita buka semuanya. Public. Nah, ini hal kayak gini nih, belakang itu. Oke, ya kan? Tuh. Nah, sebenarnya secara kode dari API Gateway ini udah berhasil kita terapin. Nanti setelah ini kita bakal mau ada quizzes dulu. Mungkin untuk quizzes aku bisa serahin ke kakak MC lagi. Oke, terima kasih nih Kak Isal buat materinya dan juga tadi Kak Isya sama Kak siapa nih satu lagi tadi tuh. Mungkin ini dari Kak Fikri, mungkin kalau misalnya Raisen mau tanya, nanti ada sesi Q&A after quizzes ya, Kak. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi quizzes dulu kali mungkin dari teman-teman panitia, boleh. Ayo teman-teman mungkin bisa join Buat ke teman quizzes. langsung scan QR code-nya aja teman-teman atau join pakai kode 427510 nih. Jangan lupa nanti joinnya pakai nama lengkap dan nama asli ya teman-teman, jangan nama samaran.
Ayo, ayo, join guys. Pakai nama asli ya, jangan pakai samaran ya. Kita coba recall apa yang tadi kita share atau kita pelajari bareng-bareng. Ayo, ayo, teman-teman. Kira-kira mau dimulai kapan nih, Kaisal? Quizisnya sambil nunggu yang lain. Ayo, ayo, ya 927 deh kita mulai gimana? Oke, teman-teman jangan sampai ketinggalan nih buat ikut quizisnya sekali ngerti tadi belajarnya gimana dari yang Kaisal, Kak Nurhuda, dan juga Kaisah kasih. Betul. Kita recall lagi. Seru kok. Ini. Jangan lupa pakai nama asli ya. Susah? Barangkali, barangkali kan. Susah nggak nih kira-kira Kaisal? Enggak susah. Pusing dikit. Ayo teman-teman. Semangat, semangat guys. Udah 19.27 nih. Oh nih udah ada countdown. Bakal mulai under 1 minute lagi teman-teman. Let's go join. Let's go, let's go, let's go. Aduh. Ayo, tinggal 20 detik lagi. Siap-siap ya teman-teman, bakal mulai nih. Selamat mengerjakan. Semangat, semangat.
Hey guys, let's go, let's go. Kayaknya siapa nih? Andres Win, James Ruben, Rifjal. Sesi bonus ya. Teman-teman buat Kak Rizal. Wih, keren. Kak Rizal. Masih anaknya backend banget nih. Atau ngikutin dari week 1 sampai 3 ya. Dan juga Kak Ruben. React applause-nya dong, teman-teman. Wih, box. Si ngikutin banget ya. Ngikutin banget nih pastinya. Parah, keren banget. Oke, mungkin kita bisa langsung next aja kali, Kaisal ya. Selanjutnya mau ada... Boleh. Ada materi bonus dong, teman-teman ya. Kali week 3 nggak ada materi bonus tuh. Sebelumnya, sebelum aku mau share, teman-teman di sini, aku lihat di feedback atau di form ya. Banyak sekali nih yang kayaknya. Yang pertama, aku lihatnya web. Kedua, UI UX, nggak salah. Kebetulan 6 bulan aku mengeksplorasi dunia UI UX. Nah, ternyata aku ngedapetin insight. Backend sama UX ya, lebih tepatnya UX design, itu ada korelasinya, guys. Gak seru kalau misalnya hal ini gua gak share. Jadi sekiranya ini jadi bagian bonus itu sendiri. Sebelum ke situ, aku mau sedikit share. Apa sih di balik GDSC web yang kita lakukan kemarin, tepatnya. Bukan kemarin sih. Seminggu yang lalu ya. Oke, coba share ya. Tadi kan kita udah masuk ke implementasi coding dari API Gateway sampai nge-connect setiap service yang ada. Tadi juga teman-teman harusnya udah ngeliat bahwa setiap service yang ada kita udah deploy di sebuah server ya. Nah, servernya itu kita pakai Railway. Kenapa kita pakai Railway? Karena mudah.
Tapi ternyata tidak semudah itu juga. Ada aja errornya. Karena memang basically aku JavaScript, jadi sebenarnya dari JavaScript sendiri aman. Tapi waktu ke Laravel dan Golang lah, kok ribet ya ternyata pakai railway gitu. Jadi aku nggak, aku bilang nggak gampang sih sebenarnya. Tadi kita sedikit config A, B, C, D, Alhamdulillah bisa gitu. Oke. Gimana sih rancangan dari atau hasil jadi dari sebuah arsitektur yang kita bentuk kalau udah ke bentuk udah jadi gitu di deploy. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita itu ngebuat sebuah project namanya e-commerce GDSC ya, dengan environment production. Production itu ada API gateway, user service, product service, comment service, dan database MySQL sendiri ya, itu bisa dilihat teman-teman. Nah, buat teman-teman, karena nanti kita mengintegrasikan API yang kita buat dengan divisi mobile development, kita bakalan expose publik IP ini atau API gateway-nya ke kasih ke kita deliver ke anak mobile development untuk di consume API-nya. Tapi nanti setelah learning purpose atau selesai kelas ini, semua user product comment service kita semua private. Jadi yang cuma bisa diakses adalah API gateway atau public yang bisa diakses ya API gateway aja gitu. Nah, dari karena maka dari itu kan pastinya banyak teman-teman yang mau nyoba atau akses API gateway itu kan. Maka dari itu nanti kita limit. Tapi buat teman-teman biar kita nggak limit, bisa banget bantu kita untuk nambah billing railway dengan cara register dan masuk ke referral code yang kita udah kasih. Mungkin aku bisa share ya untuk apa? Mau kalau teman-teman mau apa namanya? Mau ngetes nih cara deploy railway gimana sih dan bla bla blanya. Tapi sampai sini dari divisi web kita nggak sediain cara deploy-nya ya karena itu udah level di anak-anak DevOps gitu. Buat teman-teman yang mau nyoba railway bisa banget pakai referral code dari railway biar juga nanti public IP-nya kita bisa bakal terusin, kita nggak matiin servernya. Keterbatasan money sekali lagi. Oke, aku langsung present lagi. Mungkin teman-teman kalau mau diskusi soal yang namanya railway, how to deploy dan segala macam itu bisa di lain kesempatan atau di komunitas Discord yang ada ya. Ntar kita bakal sharing tipis-tipis di situ juga. Nah, new insight yang gue bilang tadi ini adalah bonus. Ini sedikit sharing tambahan dari gue pribadi sebagai orang yang di backend dan kebetulan di bulan kemarin gue ikut bootcamp ya. Bukan bootcamp sih, lebih ke kampus Merdeka. Sebenarnya bootcamp juga. Kebetulan ngambil UIX. Oleh nggak apa ya, nggak apa sih, jauh lah gitu. Ternyata malah berkorelasi gitu. Makanya gue sebut di sini information arsitektur dan backend arsitektur. Information arsitektur itu kalau teman-teman anak UIX ya, karena aku lihat datanya teman-teman kok banyak banget yang prefer di UIX ya. Webnya itu ke satu, UIX-nya kedua. Kayaknya ini jadi suatu insight yang luar biasa. Waduh. Jadi information arsitektur sendiri itu adalah salah satu sub dari kerjaannya anak UX design. Jadi kalau misalnya kita ngomong UIX sebenarnya luas guys. UIX itu luas sebenarnya. UX kita bagi 4 role. Ada UX researcher, UX designer, UX writer, dan UI designer. Teman-teman, aku percaya pasti lebih ke UI designer. Tapi kalau kita ngomongin UX design, sebelum UX proses yang namanya pembentukan arsitektur informasi, dan beberapa hal di UX design itu ada yang namanya UX research-nya. UX research itu full of data gitu. Kita pokoknya ngebuat sebuah aplikasi by data. Dan jadi kenapa ada ini? Karena ada ini. Kenapa ada ini? Karena datanya begitu. Hal-hal kayak gitu. Nah, kita ngelewatin yang namanya information arsitektur. Ternyata ini berkorelasi sama backend arsitektur, guys. Maka dari itu, gue bisa kasih gambarannya tuh kayak gimana sih. Nah, mungkin teman-teman harusnya bisa lihat dengan jelas ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin information arsitektur, di situ ada dua. Yang paling kelihatan adalah dua. Sitemap sama nanti satu lagi. Nah, information arsitektur titik dua sitemap. Jadi kalau misalnya kita lihat sitemapnya ya, sitemapnya kan itu ada e-commerce, home, product, profile. Nah, kalau misalnya kita klik produk, di situ ada produk atau detail produk itu. Nah, di detail produk itu biasanya ada image, deskripsi gitu kan. Nah, makanya ke sini. Nah, kalau misalnya kita ke bawah lagi ada komen kan.
Nah, komen itu ada komen banyak dan ada detail komen. Nah, kalau misalnya kita profil, ya biasalah ada name dan email. Nah, hal-hal kayak gini itu bisa dibentuk, kita bentuk sebuah model data. Nah, IR modelnya tuh kayak gini. Kita lihat dari sini dulu, baru ke data model. Biasanya kalau misalnya pengembangan aplikasi atau produk tuh yang dilihat ininya dulu nih, ngebentuk sebuah data model. Ntar kelihatan deh tuh usersnya, produk, dan komen. Kebentuk deh tiga ini. Dengan entitas yang misalnya satu to M, satu to M, itu one to many, one to many, one to many. Nah, disinilah kepake banget. Dan kalau teman-teman belajar soal database relational, di tingkat 2, kalau nggak salah, di situ ada 1NF, 2NF, 3NF, itu luar biasa kepake kalau misalnya kita mau ngebentuk sebuah model data dari information architecture, tepatnya sitemap. Nah, mungkin aku bisa lanjut. Set. Nah, biasanya teman-teman mungkin di level information architecture, kerjaannya UX designer, kita bakal ngebuat sebuah user flow. User flow by konteks di UX gitu, UIX. Nah, ini namanya user flow. Kalau di engineering sendiri kan namanya itu flow chart ya. Flow chart, betul. Namanya flow chart. Nah, ini kalau misalnya user flow ya beda tipis sebenarnya, tapi kurang lebih kayak gini gambaran. Misalnya contoh, contoh kita tambah komentar. Mulai lihat produk, lihat detail produk, tambah komentar. Untuk tambah komentar, sudah login apa belum nih? Oh, ternyata udah. Kalau enggak, berarti login. Kalau misalnya udah, dia tambah berhasil dan selesai. Dia balik lagi ke lihat detail produk. Kan kayak gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin user flow-nya. Alur dari si pengguna di saat mau nambah komentar tuh kurang lebih kayak gitu. Nah, apa sih hubungannya ini sama backend arsitektur? Nah, di sini ada yang namanya arsitektur bersih atau clean arsitektur. Clean arsitektur itu diperkenalkan sama siapa ya, gue lupa ya. Tapi intinya clean arsitektur adalah membedakan antara bisnis, ya, enterprise bisnis, ada controllernya atau interface-nya, dan framework and drivers. Nah, ini dibedakan semua nih. Jadi betul-betul si logika bisnis dan inti dari bisnisnya itu sendiri tidak akan terpengaruh sama hal di luar itu. Mau pakai frameworknya Java, kayak mau pakai frameworknya Golang, kayak apapun itu, selama kita menggunakan arsitektur seperti ini, inti dari sebuah logiknya itu nggak akan terpengaruh oleh di luar lingkaran itu. Nah, apa sih hubungannya sama UX tadi? Nah, di sitemap itu mainnya di sini, di use case. Nah, ini use case nih. Nah, di sini kan ada entities dan use case. Nah, di use case inilah si kepake betul di sini. Nah, di situ kebentuk logic bisnisnya. Nah, logic bisnisnya kalau misalnya kita langsung implement ke kode aja deh ya. Nah, di sinilah post comment product handler. Mungkin kalau teman-teman tuh harusnya udah bisa lihat itu di alur tadi. Await test comment saat product comment. Ya kan, habis itu comment ID. Kita dapat comment ID-nya kan. Nah, await this user service that get comment by ID. User ID, comment ID, kita dapat comment ya deh. Kita mau dapat komen produk, kita tambah produknya, kita tambah komennya ke produk itu, ya kan kita butuh siapa sih yang naruh ini? Nah, produknya apa sih? Nah, komentarnya tuh apa? Gitu. Nah, nanti setelah kita dapat, biasanya dia ngembalikin ID komennya itu sendiri. Nah, setelah itu kita mau panggil lagi ceritanya komennya. Yaudah, kita get komen lagi deh by ID, gitu kan? User service get comment by ID, user ID dengan comment ID. Nah, udah selesai. Responnya ini. Responnya ya komen dari hasil yang kita tadi itu. Nah, setelah itu, ntar ya. Setelah itu, kita lanjut ke Q&A. Mungkin aku bisa serahin ke kakak MC lagi. Oke, thank you Kak Isal buat materi bonusnya. Juga tadi materi bonusnya dan materi sebelumnya juga kuisis bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sekarang ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau tanya terkait web development atau di materi weekly yang ketiga ini. Mungkin boleh. Mungkin boleh dari teman-teman bertanya lewat Slido nih yang udah ada di kolom chat.
Zoom-nya biar nanti bisa di present juga pertanyaan dari teman-teman terus langsung dibacain. Ayo teman-teman nanya lewat Slido ya biar bisa di present pertanyaannya. Nah, buat teman-teman bisa banget nih. Tadi ada yang raise hand tapi belum kejawab ya. Mungkin bisa di sesi ini. Hai teman-teman, apa ada pertanyaan? Bisa langsung aja ya. Ini aja. Oke, ada lagi nggak? Ayo, ayo ditanya. Ini mau nunggu pertanyaan banyak dulu atau boleh langsung dibaca nih, Kak Isal? Boleh, kalau ada silahkan. Oke, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk. Mungkin teman-teman sambil mendengarkan boleh langsung tanya aja ya kalau misalnya mau nanya juga lewat Slido. Pertanyaannya nih, railway itu sama nggak sih, Kak, sama Ruby on Rail? Oke, mungkin aku persilahkan menjawab, Kak Isal. Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Karena aku awalnya juga bingung, railway itu apa? Ruby and Rail apa gitu? Karena tapi dua hal yang berbeda. Railway adalah sebuah sebutannya hosting ya. Hosting produk atau hosting service yang kita publish. Ya, kalau pernah dengar cloud cloud hosting, ya itulah railway gitu. Beda tuh. Kalau Ruby and Rail itu setauku adalah framework. Framework bahasa pemrograman Ruby seperti itu. Jadi ya emang dua hal yang berbeda ya. Tapi mungkin kalau dari Nurhuda, Joantama dan Kak Aisyah mau nambahin silakan. Mungkin dari Jo dan Aisyah ada tambahan? Ya sih benar tadi railway itu kayak platform gitu, kalau Ruby on Rails ya sejenis framework sih, jadi dia kayak sama kayak bisa disamain kayak Express apa HP tadi buat ngebuat web juga, tapi dia di bahasa Ruby. Udah sih itu aja Mungkin dari udah cukup sih. Kalau dari Aisyah mungkin boleh nambahin. Kalau nggak ada, lanjut. gimana nih, Kak Aisyah? Ada tambahan kah, Kak? Oke, mungkin dari Kak Aisyah nggak ada tambahan kali ya, Kak. Boleh langsung ke next question kali ya, Kak. Boleh, lanjut. Tadi aku lihat yang kedua nih ada dari Kak Fikri. Kalau soal framework back-end dan front-end yang paling populer di industri apa ya, Kak? Kalau Google kan Angular, JS, kalau di small company apa? Boleh dipersilahkan. Oke, aku mungkin ke Joe dulu atau Aisyah? Oke. Kalau buat framework, nyesuaiin sih sebenarnya. Cuman kalau yang rame, ya biasanya sih framework-framework gede sesuai bahasanya juga sih ya. Kayak misalnya di PHP ada Laravel, di JS. JS sih punya macam-macam sih, cuman yang paling banyak kalau dari kelihatanku sih Express sih. Terus misalnya dari Go tadi ada, Go juga macam-macam. Cuman Go itu dia gara-gara udah punya HTTP request sendiri, kadang kan orang jadi pakai framework itu jarang, jadi dia cuman ngambil plugin routernya doang. Gitu sih. Kalau buat front end, aku kurang tahu sih kalau front end sebenarnya. Cuman yang paling top sekarang sih ya Vue sama React itu sih. Itu paling dari Oke, cukup dari Aisyah mungkin. Aisyah tuh anaknya Laravel, mungkin bisa ngejawab dari sisi Laravel ya. Oke, mungkin Dari aku sih, kalau untuk framework di backend itu tadi ada JS, kalau di JS tadi Express, kalau
PHP ada Laravel tuh full stack service. Lagi hype banget sebenarnya kalau PHP tuh ada kode igniter juga. Cuma kalau untuk yang sekarang sih lebih populernya ke Laravel sih guys. Udah update Laravel 10. Wih, luar biasa ya Laravel. Cuma. Oke, mungkin aku bisa tambahin ya. Aku nggak tahu nih, ini jadi bahan diskusi aja tepatnya. Tapi waktu itu aku lagi nge-scroll Twitter, ternyata ada yang ngeributin. Waktu itu ada katanya orang nge-post, dia engineer di mana, gue kurang tahu juga. Dia nge-post request per second RPS-nya itu sekitar 40.000 apa 50.000 per detik gitu di Laravel mati gitu kan. Nah, dia pindah tuh. Nah, tadi dia pindah waktu itu solusi yang terbaik untuk sekarang di backend yaitu RAS. Mungkin teman-teman pernah dengar bahasa pemrograman namanya RAS, itu baru, memang aku pun juga baru gitu. Ya, pernah dengar. Nah, itu katanya secara aku baca di Twitter aja ya, mungkin bisa dicari lagi ya. Om siapa lupa namanya, tapi itu sampai 100.000 pun dia secara performance masih oke okay gitu. RAS tuh mungkin bisa di searching lagi soal RAS, aku pun belum pernah nyoba sih. Nah, itu dia. Oh, aku belum coba Samsek sih, emang anaknya JavaScript banget sih, jadi belum. Oke, okay, mungkin dari aku cukup. Oke, okay. Thank you Kak Isal, Kak Jo, dan Kak Aisyah. Semoga Kak Fikri tadi jawabannya menjawab ya. Mungkin lanjut nih dari masih pemula Bang. Bang, ini saya first time belajar API. Mau nanya, Axio sama HPI itu apa sih Bang? Oke. Yang masih pemula bang gitu ya? Iya bang. Mungkin gue bisa jawab kali ya bang. Gini. Okay, first time belajar, it's okay, nggak apa-apa. Teruslah eksplorasi. Axios sama Happy itu gini bedanya. Axios itu library untuk kita nge-fetch atau kita ngambil data atau nge-post data. Nah, itu via API atau via endpoint. Itu Axios. Axios library. Happy itu framework. Framework untuk nge-management semuanya itu. Dari routing, dari autentikasi, autorisasi. Nah, hal-hal kayak gitulah. Itu Happy itu. Itu framework. Kerangka kerja. Makanya disebut kerangka kerja. Kenapa kerangka kerja? Karena memang udah ada kerangkanya. Kita tinggal baca dokumentasi, di situ udah jelas. Oh, cara untuk error ngehandle-nya tuh seperti ini ya. Oh, cara untuk bikin routing seperti ini ya. That's it, simple itu. Yang penting mau baca dokumentasi. Happy itu framework. Library ya ditempel-tempel library itu ya. Kalau mudahnya tuh kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Joe atau dari Aisyah mau nambahin silakan. Gimana Jo dan Aisyah, apakah ada tambahan? Kalau nggak ada, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Okay, semoga dari masih pemula bang tadi jawabannya terjawab ya. Apa nih dari anonimus, banyak banget pertanyaan dari anonimus pada malu-malu nih kak. Kak, kalau membuat integrasi payment gateway langsung di websitenya atau perlu dibuat API dulu? Boleh langsung dijawab kak. Mungkin Kak Jo dan Kak Aisyah mau jawab duluan. Oke, Nah, Jo. untuk implementasi ini ya, payment gateway. Sebenarnya sih aku belum pernah implementasi payment gateway buat kayak project beneran gitu sih. Jadi paling setahuku itu kan payment gateway itu bisa dibuat kayak service sendiri gitu. Jadi kita bisa manggil service gitu yang udah kita buat aja sih. Jadi itu nggak diekspos juga keluar. Emang buat kita aja gitu. Jadi lebih terjaga lah itunya dari kita punya service itu juga. Itu sih paling tahu aku dulu pernah baca sama buat, cuman nggak pernah sampai production gitu. Mungkin dari Kaisal ada tambahan. Oke, aku mungkin nambahin sedikit aja ya. Untuk itu, ya betul.
Kalau saranku ya, ini kan kayaknya sarannya lebih baik diintegrate sama backendnya aja biar lebih aman. Kalau langsung di websitenya, mungkin di website tuh suka front end ya, itu lebih tricky aja sih. Ya kalau mau lebih secure ya di backendnya kita integrate langsung, entah di payment gatewaynya langsung atau di payment service yang kita bentuk lagi. Begitu. Dari aku cukup. Mungkin bisa lanjut. Okay. Mungkin karena sebenarnya keterbatasan waktu kita nih Kak, udah malam juga. Mungkin bagi teman-teman yang jawabannya belum terjawab, silakan bertanya. Mungkin melalui komunitas Discord yang udah ada, atau mungkin di lain kesempatan nih, ya Kak. Okay, mungkin kita lanjut. Selanjutnya ada sesi penutupan dari lead kita, lead GDSC, yaitu Kak Ava. Kepada Kak Ava, saya persilahkan. Oke, okay, thank you Sasa. Suara aku kedengeran deh. Kedengeran kan ya? Aman, Kak, aman. Aman, aman. Oke, nggak kerasa ya teman-teman. Udah 3 pertemuan ya. Kita mulai itu start di awal Januari. Sekarang tuh udah akhir bulan gitu kan. Kita bahas tentang topik yang cukup seksi ya di industri itu tentang microservice. Seperti yang kita tahu kan sekarang perkembangan web itu udah tinggi banget kan. Dulu tuh web itu cuma statis, cuma bisa nampilin hal doang. Terus berkembang sampai dia itu dinamis, bisa dua arah, itu biasanya masih pakai yang strukturnya monolitik. Terus karena sekarang makin berkembang lagi nih, ada AI, ada deep learning, ada machine learning, itu kan otomatis butuh bahasa yang beda kan. Kalau misalkan selama ini mungkin kayak PHP, or ada perkembangan kayak JavaScript. Dulu-dulu JavaScript kan cuma bisa di front end, sekarang bisa di back end juga dengan perkembangan adanya Node.js gitu-gitu, dengan AI itu bisa pakai Python. Jadi emang makin sini tuh web itu nggak cuma stand alone satu bahasa atau satu stack sih, jadi emang butuh banyak bahasa. Nah, ini salah satu topik yang keren banget. Kak Isal waktu itu bilang ke aku mau bawa topik ini, emang ini diperluin banget untuk di industri, karena misalkan teman-teman, insya Allah ya, aku doain kalau bisa dapat di company, dapat kerja di company-company yang gede gitu kan, kayak Tokopedia, kayak Gojek, atau even mungkin nanti ada yang dapat di Google, ini pasti microservice ini tuh ya bakalan kepake banget sih. So, thank you banget teman-teman yang udah ikut di 3 week ya. Jadi, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa nih, setelah kegiatan weekly ini kan biasanya kita ada satu penutup untuk bulan. Misalkan kita sekarang bulannya web kan, nah itu tuh pasti ada satu event penutup, yaitu event Tech Talk. Nah, untuk event Tech Talk ini tuh nanti ada di tanggal 27 Januari, insya Allah itu bakalan diadain di kampus D, dan itu kita bakal ngundang 2 pembicara yang keren-keren banget lah, itu udah expert banget lah di industri tentang web gitu. Oke, dari aku segitu aja. Thank you untuk teman-teman panitia, thank you untuk teman-teman peserta, semoga ilmunya bisa bermanfaat di kehidupan teman-teman nanti. Thank you. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Ava atas closing statementnya buat weekly dari web development 3 minggu ini nih. Semoga apa yang disampaikan Kak Ava juga dapat bermanfaat buat teman-teman. Juga tadi materi yang udah disampaikan sama